ngopi boleh, jangan bun, nggak boleh, jangan, jangan bunda, kenapa? Ngerti aja dulu bun. Oh iya, aku pula aku, jangan kok berkali ngasih tahunya, jangan, 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 kenapa? Oh nggak boleh ya, nggak boleh ngopi ya, oh nggak boleh ngopi, udah nggak usah lah, aku pula aku. Ngeteh ya, ngeteh boleh, ngeteh boleh ya, ngeteh boleh lah, aku pengen ngeteh, aku pengen ngopi, ngeteh boleh, ngeteh. Ebo, beritanya Bunda Indonesia. Ebo, berita Bunda Ebo nggak Indonesia itu? Ebo ya? Hah? Masih banyak yang sirik? Masih? Masih banyak yang sirik sama dengan... Masih banyak yang... Ada berapa orang yang sirik dengki sama Bunda? Hah? Ebo, berita Bunda Indonesia itu? Iya? Banyak yang sirik? Gak banyak kali ya. Ada berapa orang doang yang sirik dan dengki sama gue? Hah? Ada berapa orang yang dengki dan sirik sama gue? Hah? Rezekinya gak lancar kan dia ya? Gak lancar ya. Ya. Gak ada rezekinya ya? Ya mau pansos ya. Ibarat kata tumbuhan, ketumbuhan parasit. Sudah dia merampas mengang, sudah dia merampas rezeki orang, dia matikan rezeki orang. Udah dia ambil makanan dari pohon itu, dia bunuh pohon itu biar gak bisa makan. Itulah sama kayak parasit. Itu apa sih? Kucing apa-apa? Lampas makanan orang. Oke. Gagang-gagang kayu tak ketemu kayak apa. Ini kalau udah bilang somen enak, pasti kecuma-cuma. Kalau udah bilang somen enak, berjumur-cuma. Kalau bilang somen enak, berjumur-cuma ini. Enak. Alhamdulillah bunda, saya selalu merepet dia. Ambil kacamata bunda. Sambil nengok-nengok pemandangan gitu ya. Pemandangan suntuk-suntuk kayak gini kan tuh. Enak kan pemandangan kayak gini kan? Nengok pemandangan begini kan? Kan enak tuh ha. Iya kan, tengok aja gitu ya. Gak usah nengok aku ya. Apa kuburan? Tengah-tengah itu apa? Jadi itu ini belakang rumah, ini belakang rumah nih, taman gitu. Iya kan? Pingin ngopi rasanya, pingin ngopi, pingin ngerokok. Emang dasar perokok ya. Gak bisa gak ngerokok. Pingin ngerokok, pingin ngopi gitu loh. Di mana ada kucing bunda? Gak ada kucing di sini. Itu bunda pikir kucing tadi. Rupanya bukan kucing. Itu tuh. Nah, sampah itu. Tuh kayak kucing kan? Tuh. Kayak kucing kan? Tuh.
kayak kucing, tapi bukan kucing. Nggak kami itu sih dari tahu masa bodoh gak mau tahu. Nggak kami bunda kangen iya, sinyalnya sini nggak bagus ya, nggak bagus sinyalnya. Hah? Bun, teh jahe bunda, iya ini teh jahe. Ini kita belum minum teh jahe sayang. Ini pakai aja teh jahe, ini pakai jahe. Ini jahe. Dari ubet. Ubet ini. Ini teh jahe namanya apa sih? Alah, gak usah minum teh jahe lah ya. Ini jahe sekali ini jahe. Ini jahe pedas banget. Pedas sekali jahenya itu. Aku takut kalau jahe pedas-pedas. Aku takut. Kau bukan dokter cinta, kau bukan dukun cinta. Jangan kau tanya-tanya tentang cinta. Diputusin pacarmu. Banyak istri sama bunda. Iya, iya. Jadi eboh. Iya, eboh. Jangan kau tanya-tanya tentang cinta. No comment. Surabaya itu enak ya, Surabaya itu ya. Emang di Surabaya itu hidupnya udah sukses ya. Kok Surabaya itu enggak ada orang susah ya? Kok Surabaya enggak ada orang susah? Hah? Di Surabaya enggak ada orang susah, perasaan bunda ya? Entah habis kita minum teh dulu, habis minum teh baru kita makan. Gak ada kucing ya. Alah kemarin Nisa juga gak ada kucing. Kok gak ada kucing di Nisa itu sekarang? Gak banyak gitu loh. Biasa banyak kucing-kucing di Nisa itu besar apa, ada di mana-mana. Kok sekarang di Nisa kok gak ada kucing ya? Kenapa gak ada kucing di Nisa itu? Tangkapin kucing-kucing. Piala ini gimana sih? Biasa kucing banyak di Indonesia itu loh. Kok kemarin gak ada kucing ya? Gak ada gitu loh. Anak kucing gak ada. Mama kucing pun gak ada. Apa karena bunda gak lihat? Apa gimana sih? Apa bunda gak jalan-jalan kampung? Pingin sih jalan-jalan kampung tapi udah gak bisa lagi. Susah. Banyak bun di perku. Banyaklah kucing. Gak ada kucing kemarin bunda lihat di Indonesia. Gak ada kucing. Cuma satu doang, apa dua? Gak banyak. Biasa kan banyak anak-anak kucing berserak-serak di mana-mana gitu. Ini gak ada, kemarin bulan ini gak ada. Gak ada anak kucing. Kucing-kucing di piara iya. Maksudnya kucing-kucing di pinggir jalan gitu. Gak ada, kenapa? Udah gak ada lagi. Ditangkap pun di sate orang gila. Siapa yang mau nyate kucing? Udah gak ada makanan mau makan sate kucing. Hah? Udah gak ada makanan lagi. Ini satu sampai satu kucing pun dimakan. Hah? Parah kali hidupnya. Parah kali hidupnya ya. Iya. Udah gak ada udah gak bisa cari makan nyenggol orang gitu. Hah? Udah gak bisa cari makan. Udah gak tahu lagi mau cari makan di mana dengan cara nyenggol orang gitu. Cari libur sama orang gitu. Cari gaduh sama orang gitu. Mau pansos sama orang gitu. Iya. Gak ada makan lagi sampai saat sampai daging kucing pun dimakan. Iya. Saking sepinya job. Iya. Gak ada job lagi. Sampai cari perkara sama orang. Iya. Gak malu. Ya Allah, kangennya sama bunda. Buncorku. Gak malu. Hah? Saking sepinya gak ada job. Saking sepinya gak laku. Iya. Gak ada yang mau pakai kau. Gak laku kau. Sampai kau numpang pansos sama orang. Gak malu kau. Gak malu. Thank you.
mencongkel-congkel masa lalu orang. Masa lalu kau aja buruk. Masa lalu kau aja buruk. Mencongkel-congkel mengorek-ngorek masa lalu orang. Masa lalu kau aja buruk. Buruk lagi. Makanya ke luar negeri. Nanti gunung lagi obatnya satu biji lagi lah. Tapi gak ada jobnya. Sepi jobnya ya. Siapa yang mau pakai dia? Takutlah orang. Gak pinter ngomong, kalah pula di pengadilan. Mengadang-adang. Bunda sekarang jangan lep, kemarin sakit sayang. Bunda udah sehat, ada udah agak mendingan. Bunda gak kerja, belum. Lusa mungkin ya. Bunda pun udah gak enak, gak kerja-kerja. Aku pingin kerja aku. Ayo maki dia bunda. Ntar Ipan marah. Gak boleh. Makan apa? Minum. Kemarin itu bunda kena kecapean aja. Coba kau gak kecapean. Enak kali gue apa nih ya? Enak kali gue ini. Lembut kali yang gue lembut. Barang Ivan pun. Ivan lagi di mana? Iya pun saya jangan nyampingin orang-orang nggak jelas. Banyak orang nggak jelas ya. Nggak banyak sih, cuma dua orang doang yang nggak jelas aja. Gak malu ya. Gak malu. Gak malu. Bunda ini di mana? Aku baru gabung di Bangla. Bunda ini di mana? Di Bangla. Gak malu. Aku pengen kali ngoceh loh, pengen ngoceh. Tapi aku menghargai menghargai Ivan dan Maharani loh. Sebenernya bunda pingin ngoceh aku. Cuma Ivan udah berdamai. Aku gak mau Ivan sama Maharani punya masalah.
Kita diam-diam diganggu, diusik. Ngoceh bunda biar keluar tuh unek-unek. Betul ya bun. Balik lagi ke Jakarta please. Ntar di sini sudah setengah 6 petang. Di sana jam berapa bun? Jam 10, jam 11. Nikita Lenong Waria harus menjaga dan pengacara. Kalau gue teriak sekarang lucu ya. Kalau emang sekarang ngapain mau pasu sama bencong? Kalau gue bencong, coba. Kalau gue bencong, ngapain pas sama bencong? Pau. Gak ada pasu sama orang normal sana. Teriak-teriak gue bencong, tapi pasu sama bencong gak malu. Gak yang laki, gak yang perempuan. Pasu sama bencong gak malu. Kalau bilang gue bencong, kenapa sama bencong? Au. Kalau nganggap gue bencong, jangan pas sama bencong dong. Gak malu pas sama bencong. Jangan sebut nama woy. Komennya jangan sebut nama. Sebut aja Nek Lampir. Uangnya dikembalikan dari keponakan bunda. Uangnya gak sama sekali sentuh. Udah dikembalikan. Lalu rekening kemana dia kirim, ke situ juga dikembalikan. Aku gak gila lapor polisi sih. Kalau aku mau ngelaporin polisi, udah aku laporkan pencemaran nama baik. Tapi aku gak gila polisi. Aku gak, polisi bukan tempat main-main buat aku. Polisi itu tempat dihargai, dihormatin. Bukan sembarang lapor aja ke sana. Ya, menunggu buku laporan gitu loh. Di sini kita kok ngelapor polisi kalau kita diganggu sama orang. Kalau kita diusik sama orang, ini gak merasa diusik, ngelapor. Ya? Harusnya gue yang ngelapor itu. Harusnya gue ngelapor sama... Kalau aku mau ngelapor, aku bisa aja ngelapor. Aku gak mau ngelapor-ngelapor. Ntar aneh gak bisa makan takutnya. Merembek nanti. Membilangkan gue katanya pakai barang narkorp selama uang yang dikirim, kapan uang dikasih ke gue katanya untuk ini tuh. Selama ini gue kerja di McDonald nggak pernah nggak ada pembuktian gue pakai barang narkoba katanya bunda pakai narkoba, barang itu uangnya dipakai pak narkoba. Kalau nggak ada pembuktian kena kau. Tapi ngapain? Aku tinggal di luar negeri. Hukum yang berlaku sama aku ada di luar negeri. Ya, aku tinggal di luar negeri. Aku lebih menghargai hukum yang di luar negeri. Kalau aku di Indonesia, aku menghargai hukum di Indonesia. Aku nggak gila polisi ini ribet. Hidup sama orang kayak gitu ribet. Di sini ngelapor sembarang ngelapor, nggak ada pembuktian kau ditangkap. Di sini kita ngelapor, nggak ada pembuktian kau yang kena. Putar balik. Bun, jogetin aja. Udah bun. Ngapain kok kabut ya? Joget-joget bunda. Gak ada musik, mana mau joget-joget? Gak ada musik, apa ada musik? Gak ada musik. Ini rumah teman bunda, jangan joget-joget ntar gak enak.
tetangganya ini. Kita kan gak kenal tetangganya. Ini bukan rumah Bunda. Bunda sementara dulu di sini. Sebelum dapat rumah. Nanti kalau dapat rumah, baru kita hantam. Kita kan harus memantau dulu suasana. Ini kan bukan rumah Bunda, ini kan rumah anak Bunda, rumah anak-anak Bunda Ubed. Bunda di sini kan cuma sementara doang. Sampai rumah dapat rumah. Nanti dapat rumah, baru boleh dipantau dulu tetangganya kayak mana. Tiba-tiba gue juga atas polisi gimana? Tiba-tiba sebelah sana tentara, atas pengacara gimana? Panas di sini pun di Indonesia panas ya. Laptop putih kemarin dibanting ya punya enggak? Dibanting Bunda. Muka makin bandit bundaku. Makasih Nurza. Mama tuh hantam. Jaga kesehatannya Bun. Iya, Bunda sehat-sehat ya. Iya, benar ya Bun. Bunda nyanyi dong. Nyanyi apa sayang? Nyanyi apa? Nyanyi becak. Ini Bunda ini masih sakit, belum bisa bergerak-gerak aku ini. Kok udah bergerak-gerak gitu? Itu apa asapnya? Siapa kok banget? Masa apa itu asapnya kok banyak bener? Masa apa? Mana asap dapurnya kok? Keluar dari mana asap itu? Yang mana yang masak? Ada asap, tapi entah dari mana jendela yang mana ini? Yang mana yang masak? Ya Allah, kasian banget Turki ya. Turut bertukar ya buat negara apa? Masa negara Turki. Turki gempa parah kali ya. Kasian. Itu apa? Jamur apa? Aku penasaran lah. Itu jamur ya? Hah? Rebung? Apa rebung itu? Bagaimana betul orang ini dapurnya? Ini kayaknya pekarangan belakang. Iya. Ini kalau di sumber matahari segala mana. Upilnya Bunda. Kenapa? Kenapa gak ada upil bulu hidung? Lihatlah sini kau muak pula aku. Ini lihat. Siapa tuh komen bintang-bintang? Miss you rindu Bun. Miss you juga Cherie. Karen. Miss you Karen. Coba kasih tahu Bun rumahnya. Rumah apa? Rumah ini. Bekas operasi. Bekas operasi itu. Mana? Bekas operasi ya? Hah? Bekas operasi apa? Enak Indonesia? Enak? Makan nasi padang? Aku? Kau batu aja lah kau ya. Kayaknya badan Bunda ini udah mulai sehat ini. Coba aku putarkan dulu jalan-jalan gitu ya. Mau kita putar-putar yuk? Mau?
Ayo kita putarkan yuk jalan-jalan yuk. Mau ayo? Ayo, ayo. Gimana udara di sini pagi? Bentar aja kita bergerak gitu ya. Ya, pakai sepatu dulu. Iya. Kemana kita mau melaku? Ini naik kos ini enggak makan beli mau. Sengaja ya kita jalan di sana gitu. Ya, kok dipoto apa sedangnya dikirim no persiapan besok. Eh, nanti aku tak kondir no. Eh, gak pakai batik aja ya. Mikir aku just pikir. Iku di edit ya logo nanti. Itu mergone ketabrak AC itu. Balika ngono jenenge beda. Nek ditanyakan sedikit yang bawa AC itu aku enggak udah, aku kok udah mulai sembuh. Aku kok udah mulai sembuh. Pantat aku gatal. Aku pengin melala aku. Nanti ya, nanti. Nanti ku buat aku ini saja 3 bulan aku. Ku hadapin semua rintangan dan tantangannya. Orang-orang mus, orang-orang sirik-sirik, dengki-dengki ku hadapin nanti, tengoklah. Enak kali minum teh ini ya. Aku cerita sampul lagi. Emang si anggur tuh rambutnya masih panjang. Kita tengok-tengok aja, nengok-nengok luar situ ya. Pengen tahu, aku pengen tahu kayak mana bentuk di luar itu jalan itu ya. Pergilah pun cari kucing, gak ada kucing setan. Gak ada kucing. Ribut-ribut masalah gue lah katanya ini apalah ini. Kayaknya bunda ini udah mulai sembuh. Kita makan obat dulu ya. Kita makan obat dulu. Tadi gue mau ngomong jam berapa ya? Kita makan obat antibiotik dulu ya. Buat supaya biar supaya bunda cepat sembuh ya. Ya. Kalau cepat sembuh, cepat kerja, cepat cari nafkah ya kan? Ya enggak, ya enggak. Nanti habis itu baru kita pakai masker. Pakai masker dari MS Glow. Ya. Kita jalan pagi dulu. Kita lihat pemandangan di sini. Kemana kita bunda? Ke Gunung Merapi. Ngapain ke Gunung Merapi? Cari wangsit. Di Gunung Merapi itu biasanya banyak dukun liar. Ini bodoh. Bisa ya? Bisa. Oh, buka ini. Oh, buka ini bisa. Di mana ini rupanya di sini? Ini apa? Jamur. Ini rebung apa apa sih? Apa kayu? Loh, banyak orang loh, ya Allah, ya Allah. Ini apa? Kau pun rebung kau. Itu pintu jendela, itu rumah ini bunga-bunga. Bisa keluar loh, Pak. Bisa keluar. Nanti enak kalau musim panas ya. Enak musim panas ini, bisa duduk-duduk di luar itu kayaknya ya. Bisa duduk di luar itu. Kampus kalau nggak bisa kunci lagi dah. Tadi sosok kunci sih. Sekarang nggak usah kunci lagi dah. Thank you.
Kau papa, ini anak kecil yang anak kecil yang anak robot, udah kayak anak robot anak kecilnya, anak Good Morgan, Good Morgan, melongok dia, Good Morgan, anak Good, halo, bikin dia, kok melongok, melongok. Hang kok dingin kali lah kau Jerman gak siap. Bakar apa orang itu? Bakar sampah. Bakar apa tuh api unggun? Ini minus 5, ini minus 3 ini kayaknya nih. Aduh, matahari tolonglah. Kok kurang panas sih udaranya? Dingin kali lah. Kok kurang panas sih, kok dingin kali Jerman ini ya. Gak suka aku kayak gini. Tentunya kayak King Kong jalannya. Kayak King Kong. Imut alih mukanya aku, imut muka kau.
merengut-merengut tapi imut. Imut kali, imut lapangan bola ya. Hah? Lapangan bola itu. Lapangan bola apa? Ada David Beckham itu main bola. Lapangan bola ini. Hah? Kok lapangan bola kayak gini bentuknya? Lapangan bola itu. Ada David Beckham di situ. Tengok banyak sampah. Acara apa di sini? Kok buang sampah sampai segini banyak? Buruk kali ini punya rumah ini ya. Apa yang dibuang-buang ini? Asik buang sampah semuanya. Kemana itu jalannya? Apa ini dibuang? Itu asbak rokok. Ewong terus ewong. Hai. Habis dipeluk langsung di ewong. Jangan dipeluk lagi, ewong langsung di situ. Mesra betul. Eh? Tengok itu saat itu, tengok itu. Jadi es tuh, jadi es tuh kan. Ini cacing apa rumput sih? Kayak gini bentuk rumput. Lapangan bola ini. Ini pintu apa ini? Hah? Rumah orang setan. Ada lebih Beckham di sini. Ih, dingin kali lah kau ah, Jerman. Minta ampun aku. Untung aja kau suasana baru. Kayaknya Bunda harus beli topi lah. Kayaknya Bunda harus beli topi. Karena Bunda nggak ada topi, dingin kali kepala gue. Kepala Bunda dingin. Kayaknya harus beli topi, dingin kali aku. Aku dingin. Gimana kalau orang nggak punya rumah di Jerman ini ya? Dingin kali, aduh. Itu kok sampai ke bawah-bawah kantongnya. Ini loh Honda Suzuki, motor zaman dulu ini. Ini motor Suzuki. Kok ada motor di Jerman? Siapa yang punya motor? Baru kali ini aku nengok orang punya motor. Hah? Nai? Bas nai. Kain ya? Bas nai. Kain nih? Bas kain. Bagus aku bas. Bisa berikan kamu. Aso, oke, okay, iya good. Ibu mi kamera. Ibu sih? Ibu streaming. Aso. Nyambung aja. Suka deh sama aku. Kau pikir aku suka? Enggak suka aku sama kamu. Kangkang-kangkang jalan kau. Aku enggak suka sama kau. Ngerti kau? Enggak suka aku sama kau. Kau bukan selera aku. Selera aku api, bukan kau. Ya.
Aduh. Dingin kali ah bunda. Dingin aku. Aku dingin, ya. Aku dingin. Dingin aku. Dingin ya. Kepalaku dingin sekarang ya. Jual anjing gedenya. Anjing apa nih? Jelek kali muka anjing ini. Kayak mukanya gak suka sama aku. Muka anjingnya kok jelek kali. Muka-muka yang gak suka sama aku kayak gitulah mukanya aku tengok. Apa ini dibuang? Apa ini? Busa itu. Joko cum-cum aku anjing. Dingin kali bunda nggak tahan. Dingin. Dingin kali minus ini minus berapa ini? Minus 1000 kali ini. Enggak. Minus kayak minus berapa ini minus? Baru sebentar aja tangannya udah beku. Ya, beginilah nasib kita. Gak bisa kemana-mana kan jadinya bunda kan. Iya kan, gak bisa kemana-mana aku. Tengok gak bisa kemana-mana bunda. Kenapa bunda gak bisa kemana-mana? Dan diam bisa tuju kemana-mana. Aku jadi TMS lo, tentu aku mau. Aku jadi TMS lo, tentu aku mau. Sekarang bunda pakai masker, sudah saatnya. Pakai masker dulu. Rest and you already know. Gak enak kalau lagi nanti ya kalau lagi musim panas ya kita jalan kalau dingin ribet dingin gak bisa jalan jadinya Sebenarnya bunda mau jalan-jalan gitu sampai ke sana. Jadi siap-siap. Regenerating masker. Ini dia. Masker. Masih ada yang
Ini yang jeli-jelinya ini nih untuk ngecen kulit ini. Iya. Enaknya dinginnya ya Allah, enaknya ya Allah, ya Allah ya. Ya Allah ya Allah, enaknya dinginnya. Ih, dinginnya ya Allah ya Allah ya enaknya. Ya enak kali kayak gini rasanya ya Allah. Aduh dinginnya. Segernya. Enak kayak gini ya. Itu belakangan. Emang sekarang kalau emang masker sekarang enggak kering-kering gitu ya? Enaknya. Dinginnya. Tiduran laku ya. Iya kan? Bisa. Abis operasi muka gitu ya. Ya berarti kok perlu kabel. Nanti aku mau operasi, aku mau operasi kulit muka. Nanti aku operasi kulit muka. Nanti aku pergi ke Korea, ku tarik mukaku semuanya. Bunda akan terlahir seperti orang umurnya 15 tahun lagi nanti, ya. Ya? Ya? Kelopak mata atas bawah udah, hidung udah. Apalagi bunda, tarik kulit muka sampai ke belakang semua. Sampai enggak ada lagi kulit aku di depan. Semua di belakang ku tarik. Ya? Sampai ku tarik kulit aku ke belakang semua. Nanti bunda operasi kulit muka, kulitnya sampai ku tarik semua ke belakang. Kalau bisa kencang bener, gak bisa dikalahkan kencangnya ya. Dokter, tolong buat muka saya seperti anak kecil umur 6 tahun. Dokternya mana bunda? Udah ada. Udah ketemu di Korea 1. Ya. Itu ya, 15 menit ya. Habis itu bunda mau jalan lagi ah. Aku harus pakai top ah, harus pakai peci ini, pakai top apa namanya? Ada itu mas kabel yang panjang. Ya enaknya kayak gini. Cobalah hidup aku kayak gini ya. Ini rasanya hidup kayak gini, santai-santai gitu ya. Duit tinggal mengalir aja gitu ya. Ya kan? Gak minta dari pemerintah, gak juga kerja gitu. Mau aku? Gak minta sama pemerintah, gak minta sama negara, gak juga kerja gitu loh. Nanti kalau sudah mencapai masa perkawinan. Gak usah banyak-banyak, uang makan cukup aja udah. Rumahnya gak ada perabotan, gak apa-apa. Rumahnya kayak mana modelnya Allah? Lebar 5, panjang 5, dah. Sepetak aja udah di tengah sawah gitu, ya kan? Buka jendela sawah gitu sama gunung gitu. Udah pagi-pagi bikin kopi ngerokok, udah gitu aja sambil nge-live, ya kan? Mau kali aku kayak gitu. Gak aku pikirkan lagi dunianya, gak aku pikirkan lagi duit anjing. Pagi-pagi nge-live gitu kan, nengok gunung, nengok langit, nengok danau, nengok sawah, cari-cari genjer gitu ya. Mau aku? Mau aku? Tinggalkan aja Jerman ini, balik aku ke Indonesia itu, tinggal aku di sawah-sawah. Waktu kita ke Bali itu ya, waktu kita ke Bali itu, kalian dengar suara aku? Enggak.
Untuk kita ke Bali itu, ya kan? Untuk ke Bali, untuk ke Bali itu ya ada aku tengok rumah di pinggir sawah. Rumahnya model minimalis aja gitu. Kecil bener. Paling panjang berapa itu? Paling panjang 6 lebar. Paling panjang 6, lebar 5. Udah gitu aja dia rumah di pinggir-pinggir sawah. Minimalis. Itu idamanku itu. Kemarin pas Bunda ke Bali ya, ketengokku pula gitu. Itu kok rumah-rumah idamanku pula pikiranku. Bali aman sih ya. Aku mau tinggal di Bali itu loh. Aman di Bali itu kayaknya. Hah? Enak di Bali itu kayaknya ya. Nyaman, tentram, adem gitu kayaknya. Ini berapa lama? 15 menit. Boleh gak 100 menit ini? Gak boleh. Emang kenapa gak boleh 1 jam? Emang pakai maskernya gak boleh 1 jam? Gak, kenapa gak boleh? Gak boleh kenapa? Bukannya tambah lama tambah bagus. Kan untuk memperkencang kulit. Udah mau habis labnya. Nah,
padha ngadeg kan mesti kan sing bisa. Maksudnya ini satu meja kok pakai kok masalah. Sing penting lu bisa maksudnya tembak ininya lo. Ini loh, ini loh, belakang. Right on. Kan itu delok terus sing mburi sing ngarep ya jelas kayak terus sing mburi. Maksudnya ini mburi ya Mas ya Mas. Yeah.
dusnya kalau yang bilang apa sih yang menjiri dia nih kita yang kita ya kan itu masih kuat bawah meja itu loh kan, di atas apa? Loh, siapa?